yang katanya akan mu'alaf, saudara. Nah, kalau saya ditanyakan apakah Pendeta Mel Atok itu bisa mu'alaf, saya jawab 99,99% dia bisa mu'alaf. Ya baik saudara, 1-2 minggu ini saya melihat di kanal-kanal Islam itu video-video tentang Pendeta Mel Atok yang katanya akan mu'alaf, saudara. Nah, kalau saya ditanyakan apakah Pendeta Mel Atok itu bisa mu'alaf, saya jawab 99,99% dia bisa mu'alaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Iwan Villa semua, Sobat Julfikar Official. Di sini kita akan saksikan ya, Bapak Pendeta Moriwali sedang membicarakan terhadap Pendeta Mel Atok yang lagi viral beberapa minggu yang lalu ya. Dari ungkapan-ungkapan Pendeta Mel Atok, Bapak Pendeta Moriwali mengatakan 99% bahwa Pendeta Mel Atok bisa menjadi mualaf. Apa dan bagaimana? Kita saksikan komentar maupun statement dari Pak Pendeta Moriwali yang kebetulan agak jujur malam ini. Oke, kita akan dengarkan ya. Ya, tetapi ada kondisinya, saudara. Pendeta Mel Atok bisa mu'alaf 99,99% jika... Nah, jika apa, saudara? Jika... Mel Atok belum dilahirkan kembali. Seseorang yang belum pernah dilahirkan kembali oleh Roh Kudus dan oleh firman Allah, mereka yang belum melihat terang, mereka yang belum percaya kepada Yesus Kristus, yang berada di dalam gereja tetapi belum dilahirkan kembali, mempunyai kemungkinan 99,99% itu mu'alaf, bisa mereka berpindah agama, tidak tentu mu'alaf. Bisa berpindah ke agama Hindu, Buddha, atau aliran-aliran kepercayaan seperti Kejawen atau agama-agama suku di Indonesia. Atau ya bisa jadi mungkin ke Konghucu ya, dan lain sebagainya. Jadi ada kemungkinan saudara, jika seseorang belum dilahirkan kembali, itu mereka apa namanya... bisa mu'alaf, ya. Jadi kalau Anda tanya kepada saya apakah Pendeta Mel Atok bisa mu'alaf, saya jawab ada kemungkinan 99,99% bisa mu'alaf jika Pendeta Mel Atok belum dilahirkan kembali. Nah, mengenai Pendeta Mel Atok ini, apakah seseorang yang sudah dilahirkan kembali atau tidak, saya akan memberikan penilaian di akhir daripada video ini, saudara. Saudara harus mendengarkan dan teliti seluruh video ini, saudara ya. Tapi tentu saja saya tidak bisa menilai hati ya. Saya tidak bisa menentukan apakah Pendeta Mel Atok ini sudah dilahirkan kembali atau belum, karena saya tidak maha tahu. Yang tahu hati itu adalah Tuhan ya. Tetapi dari pengamatan-pengamatan saya dari luar ya, dari khotbah-khotbah Pendeta Mel Atok, paling tidak saya bisa memberikan indikasi-indikasi apakah dengan hal-hal yang ditunjukkan oleh Pendeta Mel Atok dalam khotbahnya ya, dalam pelayanannya itu, apakah Pendeta Mel Atok ini adalah seorang yang sudah dilahirkan kembali atau tidak. Paling tidak saya bisa memberikan indikasi-indikasinya ya. Nah, saya kembali kepada masalah kelahiran baru. Mengapa seseorang yang sudah dilahirkan kembali itu tidak mungkin mu'alaf? Ya. Saya akan membaca satu bagian Alkitab yang sangat penting sekali di dalam Injil Yohanes pasal 3, mulai dari ayat yang kedua. Saya akan membaca. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan? Kalau ia sudah tua, dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan. Ya, untuk di bagian ini karena nggak tahu apa yang diomongkan oleh Bapak Pendeta ini, akan saya percepat ya. Kita akan menuju ke poin yang terakhir, yaitu statement Bapak Pendeta yang mengatakan atau meramalkan Pendeta Mel Atok itu akan menjadi mualaf. Saya akan percepat di bagian video yang satunya lagi. Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, apa maksudnya? Dilahirkan dari air itu maksudnya firman Allah. Sudah. Yesus berbicara tentang firman dan dari roh. Roh itu apa? Yang maksud Roh Kudus. Jadi Roh Kudus melahirkan seseorang dengan menggunakan kuasa firman Allah. Maka seorang itu menjadi lebar. Dan apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus dan firman Allah? Ketika melahirkan seseorang, maka itu mempunyai sifat yang tetap. Mempunyai sifat yang sempurna, yang tidak bisa dibuat. Karena pekerjaan dari Roh Kudus dan firman Allah itu adalah pekerjaan Allah sendiri. Sehingga tidak bisa dibuat oleh siapa. Sudah. Ya, jadi saudara, seseorang yang sudah dilahirkan mustahil, ya. Berpindah dari yang bisa, yang mustahil, ya. Nah, saudara, kalau pekerjaan Allah sudah dilahirkan ya, yang jumlah, mustahil, tapi kalau pekerjaan Allah belum dilahirkan kembali, 99% dia bisa malas. Ya, saya akan melihat permasalahan mengapa mereka yang sudah dilahirkan kembali melalui pekerjaan Roh Kudus dan firman Allah itu mustahil. Mualaf, mustahil berpindah iman, mustahil berpindah agama, saudara. Ada bagian-bagian Alkitab yang kita perlu lihat, saudara. Di mana di sana itu menegaskan satu pekerjaan dari Allah itu adalah pekerjaan Bapa, pekerjaan Anak, pekerjaan Roh Kudus yang menjadikan keselamatan seseorang Kristen yang sudah dilahirkan kembali itu menjadi tidak mungkin. Ya, sebelum dunia dijadikan. Supaya kita kurus dan tak di hadapannya. Jadi Allah Bapak merancang kesalahan kita, kesalahan yang kita harapkan. Sifat yang sifat yang sebelum dunia dijadikan. Allah Bapak sudah merancang kesalahan bagi orang pilihan. Tetapi dirancang oleh Bapak, sifat yang sempurna dan tidak bisa kau tidak bisa kau bukan. Siapa berani mengatakan rancangan Allah? Siapa berani mengatakan orang pilihan Bapak? Di mana orang pilihan ini tidak akan menerima kalian bersama itu. Orang mereka selamat di dalam Kristus. Nah, sudah. Ayo, Bapak. Sekarang, jika Allah Bapak merancang kesalahan kita, kesalahan yang kita harapkan. Yesus Kristus berkorban untuk orang-orang pilihan, orang-orang percaya, saudara. Berkorban mati tumpah darahnya di atas kayu salib. Dan selalu dikatakan bahwa orang percaya sudah dibeli dan harga yang dibayar. Harga yang dibayar oleh Tuhan Yesus yang mati terkutuk di atas kayu salib. Dan bukan dia, dibayar juga dengan kerahnya dari yang mati. Yang terakhir kekal, lalu mati di atas kayu salib untuk membereskan semua dosa-dosa manusia. Yang percaya pada dia, orang pilihan, saudara. Ya, jadi saudara, yang kita baik, saudara. Yang ketika di dalam 1 Korintus 6 ayat 20, dikatakan Yesus sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena ibu yang akan halahkan tubuh, sudah dibeli oleh Kristus. Dengan kerahnya sendiri, dengan kerahnya sendiri, dan juga dengan kerahnya dari orang mati. Jadi Kristus sudah berkorban dan memberi kita kembali. Siapa berani kokoh? Siapa berani mati? Dalam Kristus terlalu mahal. Karena Kristus dan Yesus mati itu terlalu mahal, saudara. Karena Kristus dan Yesus terlalu mahal. Dan yang bercacat kemudian, sorry, dalam yang kemudian, itu terlalu mahal. Itu harus pembelajaran. Ya, untuk akan memberikan dosa-dosa kita dengan harga yang berjumlah. Mati yang sama bisa, makanya yang sama bisa mengatakannya, yang sama yang bisa. Mari sama kita, dan Kristus sudah berkorban, yang sudah memberi kita dengan kita sendiri, saudara. Jangan lagi sama kita, Yesus. Allah, diri, dan harga yang berjumlah. Kalau ibu yang harga yang tubuh, ini sudah bisa, Kristus yang sudah mengatakan kita dengan kita sendiri, dengan kita sendiri, dengan kita sendiri, dengan kita sendiri, dengan kita di dalam juga karena Allah mengatakan kepada Allah, ya itu sama-sama di dalam diakan juga kita percaya diberikan dengan kursi yang dijanjikannya itu. Kalau Bapak merancang kesempatan kita, rancang yang sempurna tidak berjalan dan Kristus dengan hidupnya, dengan nyawanya, dengan tubuhnya, dengan darahnya, dengan kerahannya dari kesempatan itu sudah memberi kita dan sebagai lulus dibayar. Maka disini dikatakan Roh Kudus pribadi kita kehidupan menjadi meraih kesempatan kita. Serta-tata ya, meraih itu biasanya dikatakan dalam surat-surat perjanjian yang dibuat sebagai sifat bagi mereka dan sifat bagi Yesus. Itu saja, yang menurut surat, 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 Dia akan menjadi orang yang lebih baik. Menjadi paling dari 5%. Nah, sudah. Sekali dari 5%, akan selama dari 5%. Sekali dari Yesus Kristus, selama selamanya, selamanya adalah percaya. Sekarang, ayat terakhir. Ini sudah dulu, ya, saudara. Saya mulai sekarang. Yohanes pasal 10, ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-30. Rumah-rumah aku dengan surat aku dan mereka. Dan mereka ikut aku. Dan memberikan hidup kepada mereka pasti tidak binasa sampai selamanya. Dan seorang pun tidak akan berbeda dengan aku. Bahwa aku yang berbeda dengan aku. Dan seorang pun tidak akan berbeda dengan aku. Aku dan Bapa. Di sini, Tuhan Yesus sedang menekan satu penting. Bahwa rumah-rumah Tuhan, orang pilihan Allah. Yang sudah masuk dalam rencana Bapa. Untuk diselamatkan. Yang terjadi dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang nanti akhirnya dan Roh Kudus. Mereka pasti mendengar suara Tuhan Yesus. Mereka pasti mendengar suara Tuhan. Mereka pasti mendengar suara Mereka pasti mendengar suara Tuhan. Mereka pasti mendengar suara Tuhan. Mereka pasti beriman dan melalui iman mereka selamat. Mereka dibilang saudara. Yang tiba dari pengenalan dan pengenalan firman Kristus. Ya semua orang pilihan. Domba-domba Allah yang sudah dikatakan oleh rencana Tuhan mereka kali itu. Pasti dengan suara Yesus Kristus. Sama Tuhan itu. Dan Tuhan Yesus. Mereka yang datang kepadanya itu. Berada di dalam tangannya. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Yesus. Ya. Sama Tuhan itu. Dan aku memberikan hidup kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa. Pasti akan binasa. Tangan Bapa, sang Bapa yang lebih besar daripada siapapun. Maka saudara, kalau sudah berada di dalam tangan Tuhan Yesus dan sudah berada di dalam tangan Bapa yang kekal yang maha kuasa itu,
Siapakah lagi yang bisa merebut kita yang percaya? Tidak ada saudara. Maka mustahil seorang yang sudah percaya, sudah dilahirkan kembali, sudah berada dalam tangan Kristus, sudah berada dalam tangan Bapa, dan sudah dimeteraikan dari Roh Kudus, mustahil mereka mualaf. Mustahil mereka berpindah agama. Mustahil mereka berpaling dari iman Kristen. Ya, jadi ini yang merupakan penjelasan saya, saudara. Nah, kita kembali kepada kasus pendeta Mel Topik ya, yang ramai dibicarakan oleh kanal-kanal Islam tertentu ya, mengenai pendeta Mel Atok akan mualaf ya. Ya, saya katakan tadi, kalau pendeta Mel Atok itu belum dilahirkan kembali, belum percaya kepada Tuhan Yesus secara sungguh-sungguh, ya, belum beriman secara sungguh-sungguh, belum dilahirkan kembali oleh firman dan oleh Roh Kudus, maka 99,99% pendeta Mel Atok bisa mualaf. Bahkan mungkin dalam waktu cepat bisa akan mualaf, saudara. Tetapi apakah pendeta Mel Atok ini adalah seseorang yang belum dilahirkan kembali? Nah, saya katakan tadi, saya tidak tahu hati orang ya. Ya, demikianlah ya teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan lonceng agar ada video-video yang terbaru dari channel ini teman-teman bisa mendapatkan notifikasi. Tolong dibantu untuk disebarkan atau di-share di media sosial yang lain. Demikian Iman Villa semuanya ya. Saya kira sudah cukup pernyataan dari Bapak Pendeta Muriwali ini yang mengatakan, meramalkan Bapak Pendeta Mel Atok akan menjadi mualaf. Semoga ini ramalannya bisa terlaksana ya. Kita juga berharap demikian. Tapi semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah akan membuat atau Maha membolak-balikkan hati manusia. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.